Hi guys, nama gue Sandi and welcome to the Aqualand channel. Okay, jadi sebelum gue mulai video ini, kita kan hari ini video rencananya gue sih pengennya Q&A aja ya, jawab pertanyaan komen-komen kalian yang benar-benar udah lumayan lama banget gak gue jawab ya guys. So, sebelum itu gue kasih dulu klarifikasi buat kalian kenapa gue udah lama ini gak upload video. Hai guys, jadi hari ini gue seneng banget akhirnya gue bisa balik lagi ke rumah gue itu di Tangerang, dan di sini tempat akuarium gue semua berada sekarang. Jadi yang kayak dulu di apartemen gue itu sekarang udah pindah ke sini semua. So, jadi kayak gini. Ini ya, gue punya akuarium, jadi yang kayak tempat karantina ini semua nggak kerawat banget, parah. Karena nggak ada yang jaga dan gue kerja mulu, sibuk bukan main. And ya. Tempat jualan gue juga sepertinya kalau kalian ada chat-chat ya, ini ikannya sisa untuk jualan tinggal segini dan ini nggak dijual juga, ini kayak jadi koleksi gue aja, kesayangan gue. Kalau kalian nonton video gue yang terakhir kayak ini ikan layaran juga udah ada ya, dan Nemo ini udah lama banget, Nemo lama gue yang dalam ditaruh di sini. Dan kalau kalian melihat ya, ini bagian gue punya akuarium yang di apart gue. Oh my god, so ugly, jelek banget. Parah sih ini, gak ada yang rawat. Dia punya koralnya juga tinggal kayak gitu semua. Ya, tapi ikan triggernya masih ada guys. Ikan triggernya masih sehat dan udangnya juga masih ada. Tapi Nemo yang mahal, Nemo apalagi. Ya, ikan antias merah gua itu juga udah mati, lewat. Terus yang Bobby itu tank juga mati. So yeah, very bad condition. Ini tapi juga hebat sih ini sih menurut gua ya. Ini nggak gua kontrol, ini benar-benar kayak wildly hampir 2 bulan berarti dari Januari ya. Januari ini di sini terakhir yang gua upload itu benar-benar stay, nggak pernah gua urus lagi, paling cuman orang tua gua kasih makan, isi air, dan itu sampai sekarang jadi kayak gini. Paling malam-malam ngasih air, gitu aja. Nah, jadi kalau kalian udah penasaran banget kan, gitu, ada beberapa orang juga nanya sama gue, bang, gan, kok udah gak pernah upload lagi? Jadi ya, karena volume gue semua udah pindah ke sini, jadi udah gak bisa upload lagi. Cuman sekarang, ya kan, aku terangin dulu bentar. Sekarang setelah udah kelar nih settingan akuarium gue kan, dan akuarium gue udah kelar, kita akan mulai buat bikin video lagi, oke? Nah, tapi sekarang gue akan jawab-jawab pertanyaan kalian yang udah lama banget nanya-nanya, tapi gue ada beberapa kali gak jawab. Jadi kita akan jawab pertanyaan itu, oke? Okay? Bentar gue ambil laptop dulu, gue juga mau duduk, mau minum dulu. Capek guys. Oke, jadi ya itu keadaan akuarium gue sekarang. Itu selama dari Januari, gue tinggal di pun udah makbal buat kalian yang subscriber gue, yang udah subscribe. Gue gak bisa ngerawat akuarium gue, itu karena gue juga sakit, karena gue juga ada kerjaan yang urusan kuliah gue. So, ya begitulah. Tapi kayak banget ya, ini 3 bulan gue tinggal itu benar-benar kayak tanpa protein skimmer, tanpa chiller, tapi ikan gue dan koral gue yang di dalam itu benar-benar mantap, sehat. Dan ini ikan gue itu 3 ekor nih, itu juga dari Januari, dari Desember malah di sini itu benar-benar nggak gue rawat, tapi bokap-bokap gue yang rawat, itu kasih makan dan ganti air, yang mengganti air, tambahin air karena kan airnya bakal surut, air surut tambah air mineral. Iya gitulah. Oke, sekarang kita mulai Q&A-nya. Gue minta maaf banget buat kalian semua subscriber gue yang gak gue jawabin komentarnya, karena gue dari kemarin bener malah mau pecah lah. Dari cek Tokopedia, cek yang di WhatsApp bisnis ya kan, ada yang cek gue juga, itu gue gak jawab. Gue bener terlalu sibuk, maaf banget guys. Oke, jadi gue mulai aja. Gue bakal jawab mungkin 10 orang aja hari ini ya. Kalian juga udah malam banget, udah jam 12 malam. Dan gue langsung mulai aja, kita dari yang pertama itu dari Sandi Sonjaya. Bang, apa saja yang diperlukan saat proses cycling? Nah, dari proses cycling itu kan kalian pas setelah akuarium air laut udah jadi, udah masuk air laut, mesin udah nyala, nah itu kalian kan udah mulai tuh namanya masuk mulai proses cycling. Kalian butuh namanya bakteri starter. Kalau dari gue pakai bakteri starter itu Prodibio, Bioptim, dan Biodigers. Udah itu aja. Gak usah tambah-tambah yang lain, itu satu vial. Kayak akuarium gue ini ukurannya itu mungkin sekitar 80 cm.
Nah itu gue pas awal cycling baru mulai untuk jadi aquarium gue ini, itu gue cuma pakai satu vial. Kalian bayangin ya, aquarium sebesar ini menurut gue itu lumayan besar ya. Nah ini gue cuma pakai satu vial. Jadi kalian bisa kebayang lah ya, kalau kalian aquarium cuma 60 cm, 40 cm, itu satu vial tuh udah sangat cukup. Oke. Dan itu kalian gunakan untuk 2 minggu sekali, ya kan? Pas di bulan pertama itu kalian mungkin pas pertama kali pakai, 2 minggu kemudian kasih lagi, 2 minggu kemudian kasih lagi, dan ikan baru mulai masuk. Tapi kalau kalian udah nggak sabar, 2 minggu baru awal proses cycling, kalian udah boleh mulai masukin ikan. Jadi pas kedua kali kalian masukin polybio di ketan bioptim, itu kalian udah boleh masukin ikan. Ikannya apa? Ikan apa? Ikan Nemo aja ya, ikan clownfish itu, dan ikan yang lain ya. Kenapa? Karena ikannya itu kalau misalnya kalian pakai ikan yang lain, satu, mereka kebanyakan lebih lemah, dan kalau kalian pakai blue devil yang kayak gambar ini, nah itu kalian itu sebenarnya hitungannya kayak YOLO kali ya. Karena kalau misalnya kalian masukin itu dibilang ikan betok laut juga, kalian bilang ikan betok laut ya. Ya tahu sendiri lah ya, udah namanya betok ya apa ya, itu kuat banget. Jadi ya, kemungkinan besar itu pasti hidup. Tapi kalau clownfish itu kayak mereka tuh di tengah-tengah lah, antara susah dan mudah. Kalau kalian nggak rawat sama sekali itu masih bisa hidup juga, tapi bisa juga dimati, tergantung kondisi airnya. Jadi clownfish itu paling the best untuk kalian mulai untuk awal-awal. Oke, next. Ada yang nanya lagi, Brown 96. Lampunya berapa watt, Bang? Lampu berapa watt itu tergantung dari merek juga. Kalau kayak yang punya gue itu yang Aquanite, itu berapa watt ya? Ntar gue tunjukin di sini ya, itu berapa watt. So kalau yang kayak di belakang gue ini, itu lampunya itu gue pakai lampu biasa sih, bukan lampu aquarium dan laut, ini cuma lampu biru biasa. Nanti gue tunjukin aja. Ini kayak atau nggak namanya lampu HPL. Jadi gue cuma suruh tukang di daerah rumah gue suruh bikinin tali lampunya di meja-mejanya, jadi biar kayak warna. Karena ini kan cuma buat jualan doang tuh, dan bukan buat jualan koral ya. Oke, next. Ukuran akuariumnya berapa, Bang? Ukuran akuariumnya berapa? Ini dari Jibril, LPG, guys. Ukuran akuariumnya berapa? Kalau yang kayak kamu lihat di video saya, itu ukuran 60 cm, 60 x 40 x 45. Nah, tapi kalau yang kayak di belakang ini, itu sekitar 80 cm. Dan itu gue bingung sih sebenarnya kenapa dengan ukuran akuarium air laut. Ukuran akuarium air laut itu sebenarnya tergantung dari selera kalian. Cuman kalau menurut gue, kalau minimal itu 40 cm itu paling minimum. Oke, dan gue juga dapat komentar gitu ya, itu gue lupa namanya siapa. Itu dia bilang, bukannya akuarium kecil itu malah lebih gampang swing. Ya benar, lebih gampang swing. Cuman kalau untuk pemula, untuk kalian belajar, kalau kalian belajar dari yang lebih susah, itu kalian akan ngerti, walaupun mungkin untuk chance gagalnya besar ya, tapi kalian akan ngerti untuk unsur-unsur airnya, kayak apa yang salah, gitu. Kalian akan belajar dari swing itu. Karena kalau kayak aquarium yang besar kayak gini nih, atau menurut gue terus besar, itu kalau misalkan dia surut, garamnya itu kurang lebih masih sama. Cuman kalau aquarium yang kecil-kecil ini, itu apalagi kayak gini nih, cuma segini loh ukurannya, nah itu akan berasa tuh. Kalau misalkan surut dikit ya, bisa naik parameternya, bisa naik tinggi. Nah itu kalian harus belajar. Ya, kalau misalkan kalian pakai aquarium yang udah sungguh gede, itu takutnya kalau nanti kalian ada salah kasih, misalkan kayak salah masukin ikan lah, atau nggak kayak parameter yang nggak dijaga lah, nanti kalian kerugiannya lebih besar, otomatis nanti lebih bahaya. Oke? Jadi itu kenapa aku bilang aquariumnya kalau bisa jangan pakai yang besar dulu kalau untuk latihan, kecuali kalian emang mau main gila. Next. Dari Dadi aja. Loh, punyaku setiap seminggu airnya pasti berkurang 1 galon. Lo mau WC diambil 1 galon terus dituang 2 galon aja, enggak usah dikurangi, langsung tambah 1 galon aja. Sekarang gini ya. Kalau misalkan kenapa gue bilang kayak tetap harus isi air dulu. Nah, kenapa? Karena itu kan cuma buat supaya menjaga keseimbangan airnya, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian kayak biarin aja dia surut, habis itu kalian tambahin air, takutnya tuh dia punya kandungan tuh
udah terlalu lama berubah. Ya kan? Karena kan surutnya nggak mungkin kayak besoknya langsung tiba-tiba surut terus gue tinggal ganti 20%. Itu kayak hampir nggak mungkin, karena kalau akuarium air laut kalian sampai 20% langsung ngedropnya, itu berarti kayak ada something wrong. Mungkin bisa jadi bocor atau nggak ada penguapan yang terlalu parah. Dan itu kalau misalnya sampai kayak kejadian si Bang Dadi ini, nah itu menurut saya sih itu bahaya menurut gue. Bahaya banget. Jadi harus dicek tuh kalau misalkan kayak airnya seminggu pasti kurang 1 galon. Dari call Evan, 7 hari masuk ikan, koral nunggu berapa lama bang? Koral itu menurut gua selalu setidaknya 1 bulan. Karena koral itu lebih sulit untuk dikontrol. Dan koral itu juga nggak semua koral kalian bisa pukul rata ya. Gua nggak bisa ngomong kayak, oh hammer koral, ya kan? Kayaknya kayak gini nih hammer koral gitu. Itu bisa masuk dalam waktu 1 bulan, belum tentu. Karena tergantung lagi dari kalian punya filterisasi air segala macam. Itu banyak banget dia punya komponen-komponen yang harus dicek dulu sebelum kalian mulai masukin. So yeah, kalau untuk orang harus lebih spesifik. Bang, kasih tips masalah kandang ikan. Ini dari Ilam C. Ini Rex dari Ilam C. Bang, kasih tips masalah kandang ikan. Ini aku yang sekarang tinggal buat. Ini akuariumnya lumayan gede ya, karena kan gue juga berjualan. Jadi kalau masuk ikan tuh lumayan banyak. Tapi ya kalau menurut gue sih kandang ikan yang penting itu akuariumnya yang pasti nggak jadi satu sama akuarium pertama. Itu udah pasti. Pasti ya. Kalau misalkan kalian mau karantina ikan, kalian tuh harus bikin akuariumnya itu persis kayak akuarium utama. Maksud gue persis itu apa? Filternya. Filternya tetap harus bagus, jangan pakai hang on filter lah, jangan pakai filter yang box di atas, itu no. Kalian tetap harus bikin kayak akuarium utama. Gunanya sih buat apa sih sebenarnya? Nah, jadi gunanya itu dia itu supaya penyakitnya, virusnya, itulah apapun itulah, dan itu bisa dikontrol. Dan akuarium karantina itu bagusnya buat apa? Kalau ikannya nggak belum masih mau makan pelet, itu kalian bisa kayak dipaksa makan sampai dia mau makan. Kenapa? Kalau misalnya kalian udah masukin dalam akuarium utama, kan di akuarium utama biasanya pasti ada karang segala macam gitu, karang-karang gitu. Nah itu dia bisa ngumpet. Kalau dia ngumpet hancur. Dan selain itu, kalau kalian punya akuarium karantina, kayak ikan gue nih, itu benar-benar yang gue jual ya. Dan ini kan sekarang ini udah nggak gue jual. Itu benar-benar nggak takut sama tangan. Dia malah nyamperin tangan. Dia malah minta makan sama gue karena dia udah benar-benar tahu kalau di situ tuh nggak ada apa-apa. Di sini tuh aman. Dan kalian tuh makan dari gua, bukan dari alam, bukan dari plankton ya. Dan jangan lupa juga sebenarnya kalau di karantina ikan itu kalau dikasih obat sebenarnya nggak perlu ya, kecuali ikannya parah ya, misalnya kayak white spot. Tapi itu mungkin obrolannya di next time aja, karena itu panjang banget omongannya, itu udah jauh ke. Tapi ya intinya kalau menurut gue karantina itu sebenarnya nggak pakai obat, cuma itu gunanya buat kalian kontrol. Kalian lihat dulu ada masalah apa nggak. Nah, kalau ada masalah nanti itu mungkin gue bahas di video selanjutnya aja ya, kayak gitu. Thanks Gunawan Rusli. Bang, lem untuk karang biar bisa disetting pakai apa? Kalau gue sih nggak main lem ya, karena gue itu orangnya bosenan. Jadi kalau misalkan kayak karangnya udah mulai bosan posisinya misalkan di sini, itu kalian bisa pindahin. Dan selain itu juga kalau misalkan kalian lem karangnya, karang itu kan nggak kayak tanaman ya. Kalau tanaman kan kayak kena cahaya ya, kalau misalkan dia nggak seneng ya dia mati aja gitu. Tapi kalau karang, kalau dia nggak seneng, kalian itu bisa lihat ya, dia itu malah nggak mau mekar. Kalau dia udah nggak mau mekar, kalian harus pilih posisinya. Kalian harus cari tahu sweet spotnya apa ya, titik manisnya, supaya kita tahu dia, oh dia lebih demen di sini nih, dia lebih demen di atas posisinya, dia lebih demen dekat lampu, dia lebih demen di bawah lampu gitu. Jadi kalau menurut gue sih jangan dilem. Tapi kalau udah matang nih ya, maksudnya dia udah suka di situ ya, udah mekar terus seger lah pokoknya lah, itu kalian boleh lem. Nah lemnya itu biasanya setahu gue tuh pakai lem buat tanaman juga setahu gue boleh, tapi gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue sih jangan dilem. Oke, next dari FM. Bang, wave maker butuh nggak bang? Wave maker itu menurut gue butuh kalau kalian mau main koral, tapi main ikan pun sebenarnya menurut gue butuh juga. Tapi kan wave maker itu lumayan mahal ya, kecuali kan pakai wave maker kayak gini yang hijau itu, itu kan murah. Tapi kalau gue sih nggak saranin yang itu ya, gue saranin tetap pakai wave maker yang kayak ini.
kayak Jebau nih. Nah itu kalian better pakai itu, karena itu bisa di setting dan dibikin beneran kayak di laut. Oke, okay. Kayak ya, kalau 60 cm itu kalau kalian lihat video sebelumnya, kalau kalian perhatiin wave-nya itu belum kayak wave laut, dia ada gelombang. Gelombang. Oke, okay. Next. Dari sarung makam ini, air lautnya ambil di laut langsung apa bisa? Good question. And kalian mungkin kayak nggak sangat senang dengan suara, dengan jawabannya. Jadi kalau menurut gua enggak. Kenapa? Karena apa, air laut langsung itu, air laut itu kebanyakan di Indonesia sudah terkontaminasi. Dan mungkin kalau kalian mau ambil air laut langsung, itu kalian bisa ambil itu di tengah laut. Biasa kalau kalian tanya penjual di toko-toko, kalau dia tuh kayak tanya, ini air laut ambil dari mana? Biasanya mereka bakal bilang tuh dari, misalkan kayak di pantai mana gitu. Tapi itu dia tuh ngambil di tengah laut. Udah ambil di tengah laut, dia dipurify lagi. Ya nah, purify-nya gue kurang ngerti deh, karena gue belum pernah cobain itu. Tapi jawaban gue ya, enggak. Better bikin sendiri, kayak gue ada di video gue. Nih, gue kasih tag-nya. Tontonnya di situ cara bikinnya ya, gampang kok, murah lagi. Next. Dari Tri Kencana Galaxy. Makasih bang infonya, jadi punya harapan untuk bikin yang low budget. Wih, mantap. Ngasih bakteri sekali aja atau tiap berapa lama gitu bang? Kalau ngasih bakteri itu dari awal ya, itu pertama 2 minggu sekali. Nah, pas udah mulai masuk ke bulan kedua, ya kan, jadi setelah sebulan kan berarti kan pertama kali bikin, kasih 2 minggu, habis itu kasih, habis itu 2 minggu lagi kasih, habis itu mulai masuk ke sebulan sekali aja, setiap kalian mau water change, setiap kalian mau water change, itu baru kasih, oke? Okay? Tapi kalau ngelihat ikannya sehat-sehat aja, ya nggak mau kasih juga ya, terserah kalian sih, menurut gue sih, kasih aja setiap water change. Dan kalau kalian ada koral, itu better kasih vitamin terus. Vitaminnya itu setiap water change, kasih, oke? Okay? Setelah dikuras airnya, dikasih air baru, dikasih apa namanya vitamin, oke? Okay? Next. Proses cyclingnya berapa lama, Om? Ini dari Zahra Aquarium. Proses cyclingnya itu tergantung ya, sesambal apa kali ya. Yang paling bagus pasti sebulan. Tapi kalau mau 2 bulan itu juga ya apa-apa. Tapi kalau kalian mau bener-bener cepet banget, seminggu udah bisa sebenarnya. Asal ada bakteri starter ya. Tapi kalau menurut gue sih paling bantar 2 minggu. Itu ini yang paling gue rekomen ya. 2 minggu aja. Tapi kalau misalkan kalian bisa disambil lagi, sebulan. Oke, okay, sebulan. Next. Ini dari Ini Panjul. Tinggalin komen sama like dulu, baru mau terjun ke air laut. Sebelumnya di aquascape. Oke, okay. Good luck. Itu aja bisa gue jawab. Jijai Zainal. Meter 1023-1024. Yang ini meter terbaik. 1023-1024. Ya, yeah. Itu menurut gue juga baik-baik aja sih. Sebenernya komen air laut itu setiap orang bakal punya sensasi masing-masing. Atau berkenal masing-masing. Dia akan tahu dia punya sweet spotnya di mana. Jadi kalian nggak bisa bikin kayak gua itu kayak titik tumpu di mana kayak gua bilang 1022 berarti 1022 adalah terbaik juga. Tapi ya orang ada yang bisa ngerasa 1023 jadi gua lebih baik, 1024 bisa lebih baik ya. Itu sebenarnya baik lagi. Yang penting jangan di bawah 1019 dan di atas 1025 ya. Karena kalau udah kayak disit keterlaluan. Oke, okay. Next. Dari Warna Irwan. Betul, haha, ikan betok biruku balikin ke penjual gara-gara bikin warna ungu. Coba lah kalian yang pemula-pemula main betok biru, itu asik banget sih. Kalian bakal kayak punya geng rusuh ya, itu tapi kalau bisa sih jangan dicoba ya. Karena kalau misalkan kayak udah mulai rusuh, itu kalian punya ikan sih itu bisa hancur, kalau bisa mati. Jadi kalau bisa jangan masukin ikan itu. Tapi kalau kalian mau coba ya boleh, terserah kalian lah. Karena itu kan kalian punya akuariumnya. Oke, okay, next. Dari PPP, mantap. Oke, okay, so itu gua wrap up dulu hari ini sampai situ aja. Oke, okay, thank you banget buat kalian semua. Jadi ya kalian udah tahu ya, gua punya kenapa selama ini gua nggak upload dulu. Padahal gua udah sampai upload ya. 2021 will be the best. Ya, yeah, karena situasi dan kondisi dalam dunia live-nya lagi ada
masalah-masalah. Jadi ya, thank you sekali lagi, makasih buat kalian yang udah subscribe. So, see you next time. Bye-bye.